wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada rombongan keluarga besar almarhum Bapak Hanafi dan Ibu El Emi Yulinda. Di pagi yang cerah ini jauh-jauh datang dari Cilengsi ya, ke tempat ini. Tentunya ada maksud dan tujuan tertentu dengan kedatangan keluarga besar ini. Dan kami juga melihat ada beberapa bawaan yang disertakan. Untuk itu kami perwakilan keluarga mempersilahkan kepada perwakilan dari keluarga Dennis atau keluarga Bapak Hanafi untuk menyampaikan keinginan, maksud dan tujuan yang dimaksud. Kepada perwakilan keluarga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Saiful Hadi dan Ibu Juwita dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan anak kami yang ganteng dan insya Allah satu-satunya yang bernama Dennis Hidayat, yang ingin kami hantarkan untuk dapat ditinggalkan kepada putri Bapak Saiful Hadi dengan Ibu Juwita Ratna, konon kabarnya bernama Febiana Sakinah Hadi. Semoga tidak salah. Semoga tidak salah. Benar enggak, Den? Tentunya kami sekeluarga besar banyak yang ikut serta. Tidak bisa saya hitung, ini adalah merupakan kebahagiaan keluarga besar kami menghantarkan Ananda Dennis Hidayat untuk menuju pintu gerbang keluarga yang nantinya akan diarungi oleh Dennis Hidayat dengan Ananda Febiana Sakinah Hadi. Semoga menjadi hal yang terbaik buat mereka berdua. Menyusahkan yang punya rumah. Enggak. Insyaallah demikian. Insyaallah enggak apa. Oleh karena itu mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang barangkali tata titi duga prakat sopan santun dari kami yang kurang sesuai dengan apa yang mesti dilakukan seorang rombongan tamu kepada keluarga tuan rumah. Oleh karena itu mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang dibawa, ini adalah juga salah satu tanda kebahagiaan kami. Mudah-mudahan nanti diterima dengan lapang dada. Dan kami tidak akan menyebutkan apa yang dibawa. Tidak akan menyebutkan besaran yang dibawa. Dan mudah-mudahan tidak dilihat banyak sedikitnya besar kecil yang kami bawa. Tapi inilah salah satu tanda kebahagiaan dan kesenangan keluarga kami ketika diterima dalam hubungan silaturahim, khususnya nanti ketika sudah dijadikan sebuah keluarga yang besar. Itu saja barangkali dari saya mewakili keluarga besar dari Bapak Hanafi almarhum dan Ibu Emi Yulinda dari Bogor ke Jakarta, karena memang sekarang beda Bogor dan Jakarta jauh. Baik, itu saja barangkali. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya. Maklum, bahasa orang kampung tidak sesuai dengan bahasa orang kota. Bila itu tidak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan keluarga besar Bapak almarhum Bapak Hanafi dan Ibu Eni. Tentunya selaku sahibul bait juga akan menyampaikan beberapa patah kata untuk menjawab maksud dan tujuan yang diungkapkan keluarga besar almarhum Bapak Hanafi ini kepada perwakilan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga calon besan kami, keluarga almarhum Bapak Hanafi dan Ibu Emi Yulinda beserta seluruh keluarga besarnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
pagi ini di tempat yang indah ini telah hadir rombongan keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar almarhum Bapak Hanapi dan Bu Emi Yulinda, dengan maksud yang diutarakan tadi, mengantarkan putra tercinta Ananda Denis Hidayat untuk dinikahkan dengan pujaan hatinya, putri kami yang bernama Febiana Sakinah Hadi. Kami atas nama keluarga besar Kelapa Saiful Hadi dan Ibu Dwita Ratna mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dalam penerimaan ini. Kami mewakili keluarga besar calon mempelai wanita dengan ini menerima calon mempelai pria dan insya Allah akan kami nikahkan dengan putri kami Febiana Sakinah Hadi. Bersama ini juga kami akan menerima seluruh serahan atau bawaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak kami aturkan. Semoga semua ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Harapan kami tentunya seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mewakili keluarga besar. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal penyambutan keluarga besar Bapak dan Ibu masih terdapat banyak sekali kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan keluarga besar dari Bapak Hadi dan Ibu Ratna. Alhamdulillah setelah disampaikan maksud dan tujuan serta jawaban dari kedua belah pihak, kami persilahkan kepada Ibu Ratna untuk mengalungkan bunga kepada Ananda Denis dan kemudian Ibu Emi Yulinda, Ibu dari Ananda Denis menyerahkan secara simbolis hantaran yang dibawa. Cukup satu aja. Oke. Cium tangan ke ibunya. Oke. Sama bapak boleh? Yuk ke bapaknya. Oke. Lalu foto, tahan lagi, senyum. Oh, kita tahan lagi. Terus senyum. 1, 2. Oke, ibunya lihat kamera foto, senyum lagi, tahan. 1, 2, 3. Ya. Mungkin ada yang mau mendampingi Denis. Ini saksi di sini. Iya, satu saksi dan satu pendamping. Pendamping saya laki-laki. Laki-laki aja. Monggo. Sebelum kita mulai masih dipersiapkan dulu ya, Bapak Ibu mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salif amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan momen sakral pernikahan Ananda Febiana Sakinah Hadi dan Ananda Denis Hidayat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, orang-orang mukmin dan kita semua yang hadir di sini sampai akhir zaman nanti. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Saifu Daulah sebagai penghulu dari Kecamatan Johar Baru. Kami mohon kesediaan Bapak untuk menikahkan anak-anak kami dan sekaligus memberikan wejangan juga mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang lebih penting. Jangan juga kita tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan keluarga besar almarhum Bapak Hanapi yang telah hadir dan menghantarkan Ananda Denis untuk dinikahkan dengan keluarga dengan Ananda Febi.
agar acara ini terasa lebih hikmat dan berkah, mari sama-sama kita dengarkan dan simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dani Arbi serta sari tilawahnya oleh Saudari Egi. Kepada keduanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang baik. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasang-pasanganmu untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan Dia menjadikan di antaramu merasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah pencipta langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak berkata kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hamba Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Semoga yang membaca dan yang kita mendengar, yang mendengarkan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya atas permintaan Ananda Febi, ada hal-hal yang ingin disampaikan terkhusus kepada kedua orang tua Ananda Febi. Untuk itu kami persilahkan kedua orang tua Febi untuk mendekat menghampiri Ananda Febi. Kepada Papa dan Mama untuk merestui dan menikahkan Febi dengan pria pilihan Febi yang bernama Dinis Hidayat. Febi ucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan, kasih sayang dan cinta yang telah Papa dan Mama berikan kepada Febi sejak dalam kandungan hingga lahir dan dewasa saat ini. Febi mohon maaf banget, maaf tulus dari hati Febi yang paling dalam. Segala kesalahan yang pernah Febi perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Febi mohon ridho dan keikhlasan Papa menikahkan Febi dengan Dinis. Febi haturkan terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak izinkan dan Idoi untuk menyisakan anak-anak Debbie dan Dennis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لا نعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت سيادات حضرات الزملاء المحترمين الأعزاء والأحباء segenap para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang berbahagia, kedua calon mempelai saudara Dennis Hidayat dan saudari Febiana Sakinah Hadi yang kami hormati sahibul bait Bapak Syaiful Hadi beserta keluarga besar, hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat nikmat-Nya terutama nikmat sehat dan kesempatan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim di majelis ini yang insyaallah penuh keberkahan dalam rangka ibadah, yaitu menyaksikan dan sekaligus memberikan doa restu kepada kedua calon mempelai, yaitu saudara Dennis Hidayat bin Hanafi dan saudari Febiana Sakinah Hadi binti Syaiful Hadi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara akad nikah pada pagi menjelang siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, tentunya dengan harapan semoga acara akad nikah ini dapat berjalan dengan baik, benar dan lancar, dan juga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan dan apa yang menjadi tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, dan rumah tangga yang bahagia dapat tercapai. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, berdasarkan pemeriksaan berkas kedua calon mempelai di kantor urusan agama Kecamatan Johar Baru, bahwasanya kedua calon mempelai sudah cukup syarat untuk dilangsungkan pernikahannya dengan mas kawin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan yang bertindak sebagai wali nikah, yaitu ayah kandungnya yang terhormat Bapak Syaiful Hadi, dan yang bertindak sebagai saksi pertama yang terhormat Bapak Wahyu Hudaya, dan yang bertindak sebagai saksi kedua yang terhormat Bapak Subitan Sukmayani. Baik, mengingat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi masing-masing, yaitu calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi hadir, maka tinggal satu rukun nikah lagi, yaitu ijab dan kabul. Sebelum dilaksanakan ijab kabul, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan khutbah nikah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa najaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa aw'ada al-'adhab al-alima 'alayhi wa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فقرتي فليستن نبي سنتي ومن سنتي النكاح ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء كونوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya Denis Hidayat Ibna Hanafi uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Febiana Sakinah Hadi. Febiana Sakinah Hadi. Kepada engkau. Kepada engkau. Dengan mas kami. Dengan mas kami. Berupa perhiasan emas. Berupa perhiasan emas. Seberat 10 gram. Seberat 10. Dibayar tunai. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Febiana Sakinah Hadi binti Saiful Hadi dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, orang saksi. Ya. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim salatan tubaddiluna biha aqsal ghayat wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa tuwassi'u biha alayna al-arzaq
اللهم اجعل هذا الأكد أكدا مباركا معصوما وألك بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما واقضهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Suami dari suami. Masih grogi itu Pak. Jadi dia karena belum pengalaman. Baik, hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi ijab kabul yang merupakan rukun nikah terakhir alhamdulillah berjalan dengan baik dan benar alhamdulillah. Pada hari ini Ahad 19 November 2023 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah, saudara Denis Hidayat bin Hanafi dan saudari Febiana Sakinah Hadi binti Syaiful Hadi, pernikahannya sah menurut syariat Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan pernikahannya tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, dan kini keduanya telah sah dan resmi sebagai suami istri. Baik, dunia mataun, dunia adalah perhiasan
ini kita pakai ini baju ya, perhiasan cincin, kendaraan adalah perhiasan dunia. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salih, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Jadilah istri yang salihah, istri yang selalu mendoakan suami, doain suami ya, biar sehat, rezekinya berkah, usahanya lancar. Ya, jangan tanggung-tanggung, doain suami biar kaya. Iman, kayak hati, kayak harta ya. Kemudian dukung suami, support kalau itu untuk kebaikan rumah tangga, dan jadilah istri yang selalu mendorong suami untuk selalu taat beribadah. Ya. Oke, Bang Denis, jadilah suami yang saleh, suami yang bertanggung jawab, terutama nafkah lahir batin wajib ya. Ya, sandang pangan papannya harus terpenuhi ya. Kemudian suami yang bisa membimbing istri, dibimbing istrimu ya, dalam ibadahnya, dalam bersosialisasi, dalam bergaul dengan siapa istrimu bergaul, di mana istrimu bergaul, harus tahu suami ya. Kemudian saling support, saling dukung, hal itu untuk kebaikan rumah tangga. Dan suami yang selalu mendorong istri untuk selalu taat beribadah ya, 5 waktu jangan lupa. Kemudian surganya suami di telapak kaki ibu. Mana ibu? Itu surgamu. Ya. Nah, istri harus paham nih, baby. Surganya suami di telapak kaki ibunya, namanya. Jadi kasih kesempatan. Jangan pernah menghalang-halangi, apalagi melarang suami kalau dia ingin berbakti sama surganya. Ya. Ya, banyak kasus menantu mertua nggak mau akur. Ya. Jadi kemudian surganya istri telapak kaki suami. Tadi Pak Hadi sudah menyerahkan ya, sudah mengucapkan kalimat ijab, disambut dengan Bang Denny dengan kalimat qabul, kalimat penerimaan. Kedua saksi menyatakan sah, secara otomatis tanggung jawab kedua orang tua mau berpindah ke suami ya. Sudah selesai orang tua sampai menikah, tapi bukan berarti melupakan orang tua. Jadi tanggung jawabmu berada di suami. Kalau ingin surga, taat dan patuh sama suami ya, taat dan patuh dalam kebaikan. Baik, hadirin yang berbahagia, selesai sudah tugas kami sebagai petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru. Apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama ikuti acara akad nikah Ananda Feby dan Dedis. Terima kasih, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Bapak Saiful Daulah yang telah menikahkan kedua mempelai. Semoga Allah balas kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita doakan agar keluarga baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebagai penutup penyerahan disiapkan juga cincin untuk disematkan. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today.
with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the top, where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.